plastik. Tawang. Sepi-sepi juga. Lontrong, lontrongan, Pak. Sing ana gagangi. Munggah-munggah ne. Turono. Bisa ora kalau turono? Bawahnya rumah. Omah le, ini sore. Kita melihat kondisi dulu di lapangan seperti apa, sarang tawonnya seperti apa begitu, dan nyatanya itu sarang tawonnya udah disogok dan keroak separuh. Jadi separuh itu udah jatuh di bawah, jadi tawonnya itu keluar semua gitu. Jadi nggak ada cara lain selain dibakar. Habis duhur itu Bapak mencoba mencongkel sarang tawonnya itu. Ya, Bapak sebenarnya katanya sudah pakai peralatan seperti helm. Helm sama jas hujan. Sama jas hujan. Cuman kenyataannya kok malah tawonnya itu lebahnya mengejar Bapak. Kemudian Bapak turun, tubuhnya dikasih minyak bekasi katanya. Minyak bekasi sambil minta tolong ke tetangga. Tetangga berdatangan, dikasih minyak bekasi lagi sama tetangganya. Kemudian Bapak itu dilarikan ke rumah sakit ke Kolombia sekitar 1:30. Nah, kemudian setelah ditanganin secara medis kurang lebih jam asar ya, jam 3 lebih itu Bapak sudah tidak tertolong lagi.